Halo, selamat datang di Tamrin Official. Kali ini kita akan mereview sebuah Cloudy dari Baby Claw, yaitu Bambu Charcoal Cloudy. Tonton videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa like and subscribe. Ini adalah penampakan dari unit bambu charcoal diapersnya. Di depan ada snapnya seperti biasa untuk pengunci. Ini bagian depannya bergambar ya. Dan ini untuk bagian belakang sama seperti bagian depan, ada gambar-gambar. Dan ini adalah labelnya, yaitu Baby Claw. Kita buka bagian dalamnya dengan membuka kancing yang ada di snap ini. Lalu buka snap bagian yang sampingnya, dan ini adalah penampakan bagian dalam bambu charcoalnya. Pada bagian dalam ini terdapat snap, inner pocket untuk insert, double gasset legasis, dan tummy panel. Ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam bambu charcoal diapersnya ya. Sedangkan innernya yang berwarna hitam ini terbuat dari bambu charcoal. Pada bagian depannya terbuat dari bahan PUL, polyurethane laminated. Dan ini adalah spesifikasi dari panjang lebar bambu charcoal diapers ini. Pada bagian snap ini bahannya bisa melebar dan melar sehingga bisa menyesuaikan untuk tubuh bayi ya. Dan ini adalah yang hitam ini adalah serat bambu dan charcoal. Kelebihan dari serat bambu ini di samping bisa menyerap air yang lebih banyak, dan juga charcoal sebagai antibakteri maupun menyerap bau ya. Pada bagian belakang ini terdapat karet atau rubber yang bisa di adjustable yang menyesuaikan dengan bayi itu sendiri. Sedangkan ini untuk bagian samping ada double gasset legasis. Ini karet juga bisa untuk mencegah kebocoran dari samping maupun menjaga bayi agar tidak lecet di area paha. Ini bahannya sangat lembut ya, tidak ada kasar. Nah, sama untuk bagian sebelahnya, dua gasetnya. Dan ini untuk bagian dalam tummy panel. Ini tummy panelnya kurang lebih sama, dan untuk memasukkan insertnya lewat tummy panel ini ya, karena ini masukannya cuma satu. Di dalamnya ada label seperti biasa, label cara mencuci, tidak boleh disetrika, dan lain-lain. Dan untuk yang di belakang ada, untuk bagian belakang ada keterangan dari produk ini ya. Dan ini untuk bagian dalamnya sama seperti yang produk Baby Claw yang lainnya, ini dilaminasi, dan laminasinya itu sangat bagus untuk pemakaian 1 tahun. Tidak ada kendala, tidak ada aus maupun pecah-pecah pada laminasi ini, karena laminasi ini yang penting ya. Perbedaan bambu charcoal dengan cover diaper itu bedanya, kalau cover diaper tidak mempunyai innernya, kalau ini mempunyai inner. Ini untuk bagian belakangnya yang ada karetnya. Untuk bagian depan ini bahannya sangat baik ya, dan untuk printingnya ini tidak ada pudar, tidak ada berubah warna sama sekali. Dan ini untuk bagian depan yang tami tadi. Sedangkan panjang dari Cloudy ini adalah 36 cm, namun bisa
stretch sampai 46 cm. lebar. Sedangkan untuk lebarnya itu 36 juga. Ini cocok dan bisa stretch sampai 46 cm. Sampai 15 kilo. Untuk inner bambu charcoal ini permukaannya sangat lembut dan halus. Ini lembut sekali ya, dan tidak ada terasa kasar. Nah, kita akan memasukkan insert ke bambu charcoal. Kali ini saya menggunakan insert yang berjenis hem katun dari Baby Claw. Untuk cara pemasangannya, pertama buka dulu untuk bagian memasukkannya, yaitu ada di bagian timing panel. Di sini seperti biasa ada kancing pengunci yang sama dengan yang di insert, lalu masukkan insert. Setelah insert dimasukkan, jangan lupa dirapihkan bagian insert yang ada di dalam agar rapi ya. Nah, pastikan juga untuk kancing penguncinya dimasukkan sampai ada bunyi cetek ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, lalu rapihkan bagian tami panelnya. Oke. Berikut adalah kelebihan Baby Claw bambu charcoal. Untuk yang pertama, lebih banyak menyerap air dibandingkan bahan yang lain. Untuk yang kedua, menggunakan material bambu katun yang ramah lingkungan dan nyaman saat digunakan. Untuk yang ketiga, charcoal berfungsi menyerap bau dan sebagai antibakteri. Dan yang keempat, digital printing printer yang lucu dan tahan lama. Untuk cara mencuci Claudy, saya sudah membuat videonya. Bisa dicek di link ini ya. Untuk deterjen yang digunakan dalam mencuci Claudy sudah saya buat juga, bisa dicek di link video ini ya. Oke, sekian video review Claudy bambu charcoal dari Baby Claw. Jangan lupa like and subscribe, dan terima kasih sudah menonton.